Allahumma
Lo kenapa sih, Cia? Diem aja deh tadi. Iya, gak seru lo ah. Biasanya lo kesini yang paling happy. Guys, guys, tolong fotoin gue dong. Update stories dulu, guys. Alistair! Alistair! Sini! Lo geser lo. Lo disitu. Sana, sana. Alistair, lo duduk sini ya. Akhirnya datang juga. Kebetulan gue motoran di sekitar sini. Tapi sorry, gue gak bisa lama-lama. Ah yaudah, santai aja dulu, pesen-pesen. Iya, kita juga gak lama kok, besok sekolah kan. By the way, kayaknya lo belum officially kenal sama mereka ya? Ini namanya Iqbal, ini Andra, ini Cindy, ini mereka pacaran. Dan gue Tasya. Lo kemana, Bal? Bal! Senang, Bal. Jaringannya sih. Lo pasti bisa.
Baik, gimana? Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Materi sudah hadir semua? Ya, Pak. Hadir, Pak. Ada, ya? Siapa koordinatornya? Moderatornya saya, Pak. Oh, Mbak Ulan. Oke. Okay. Open cam ya, pemateri ya, wajib ya. Oh, baik, Pak. Para pemateri open cam. Saya ingin memastikan dulu apa sudah hadir semua atau belum. Just make sure. Hadir, Pak. Nahda, Mbak Nahda, sudah ada? Hadir, Pak. Oke, Azam. Hadir, Pak. Putri, Mbak Putri. Hadir, Pak. Mas Ramlan. Hadir, Pak. Mas Samsul. Hadir, Pak. Mas Hasbi. Hadir, Pak. Mbak Wulan. Wulan apa Wulan? Wulan, Pak. Pakai W. Pakai W, Wulan. Oke. Mbak Nurul. Hadir, Pak. Baik, kayaknya sudah lengkap semuanya. Alhamdulillah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidil mursalin sayyidil mujtaba wal mustafa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, rekan-rekan semua, kita kembali lagi ya Senin malam ya, walaupun Senin ini biasanya identiknya awal mula start kerja ya, jadi biasanya semangatnya ya harus full baterai lah seharusnya hari Senin itu. Jadi walaupun malam kita tetap semangat ya, mudah-mudahan semangat kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah ya. Amin. Mudah-mudahan. Jadi dalam sebuah hadis ataupun dalam sebuah ungkapan-ungkapan qaul ulama, banyak keutamaan-keutamaan menghadiri yang namanya majelis ilmu. Nah, sampai ada ayat dalam Al-Qur'an itu menjelaskan bahwasanya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat, ya kan? Darajat. Nah, sebelumnya ada, sebelum ayat yarfa'illahu itu adalah sambungan keadaan di mana ketika seseorang itu duduk di sebuah majelis ilmu, kemudian mereka di tempat yang sempit, kemudian ada orang yang masuk, kemudian saling bergeser untuk memberikan tempat yang baru datang, maka Allah akan memberikan derajat. Dan derajat di sini disebut di dalam Al-Quran bukan darajatan. Kalau darajatan itu kan darajatan wahidatan, hanya satu saja. Tapi di situ disebut dengan term jamak ataupun term yang lebih dari satu. Darajatin. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum waladina utul ilma. Nah, waladina utul ilma dan orang-orang yang menuntut ilmu, gitu ya. Maksudnya datang ke majelis itu untuk meluruskan niat mencari ilmu, nah, mencari sebuah pengetahuan, gitu ya, pengetahuan tentang agama. Tapi kita lihat ayat yang sebelumnya itu. Arba'illahu ladina amanu, kan? Yang pertama beriman dulu. Ini pas banget ini tema kita malam ini adalah tentang keimanan, rukun iman. Yang keimanan, kemudian yang kedua utul ilma, menuntut ilmu ataupun mencari sebuah ilmu di dalam majelis itu. Apa balasannya? Derajat. Derajat yang sangat banyak. Derajat yang sangat banyak. Jadi bukan hanya satu derajat saja, tapi derajat-derajat yang sangat banyak. Itu perlu dicatat gitu ya. Nah, kemudian kita juga selain bersyukur, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Rekan-rekan dan juga teman-teman pemateri dari kelompok 3 ya, tadi sudah lengkap semua. Tapi ini yang open cam cuman Mbak Wulan sama Mas sama Mbak Nurul, ini yang lainnya mana? Iya. Terima, Pak. Putri, kalau bisa di pin ini yang para pemateri apa host dari ITTS ya. Kalau bisa di pin orang-orangnya. Jadi kita enggak kehilangan jejak gitu. Selalu di atas dia kan gitu kalau di pin kan.
Oke, sedikit berbicara tentang keimanan ya sebelum saya mempersilakan kelompok tiga. Jadi perlu diketahui dan perlu teman-teman apa namanya garis bawahi juga bahwasanya berbicara keimanan ini kita berbicara akidah, nah gitu ya. Kita berbicara akidah dan kalau sudah berbicara akidah itu tidak ada yang namanya lagi tawar menawar, ya kan? Kalau sudah berbicara akidah itu tidak bisa lagi yang namanya tawar menawar, tidak bisa lagi sharing. Itu tidak bisa lagi yang namanya berbagi akidah ya. Dan biasanya itu ungkapan ataupun pembicaraan tentang akidah itu internal di dalam kaum muslimin. Gitu ya. Contoh halnya adalah ketika kita berbicara yang namanya amal ya, amal kebaikan. Agama-agama lain juga berbicara tentang amal kebaikan. Bahkan hampir semua yang namanya agama itu menyeru kepada kebenaran. Menyeru kepada kebaikan, kan gitu ya. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang ini sudah melampaui batas dan sudah melewati yang namanya batas-batas dari akidah itu sendiri. Saking melampaui batasnya, saking across the rule, ataupun apa namanya melampaui batasnya ya, kadang kita mengikuti yang namanya ritual akidah agama lain. Dan dianggap benar. Dan dianggap benar, gitu. Menghadiri ke gereja, kemudian mengikuti yang namanya upacara ada atau upacara keagamaan di dalam gereja dan itu dianggap benar. Gitu. Ini makanya banyak hal-hal yang apa namanya yang di luar dari sebuah kelaziman yang sekarang ini sudah sangat miris sekali kita lihat ya. Dan itu salah satu upaya dari 10 upaya di dalam menghancurkan Islam dari dalam. Gitu. Di dalam sebuah buku yang dikarang oleh orang Amerika Serikat, saya lupa pengarangnya siapa, kemudian buku itu dijadikan sebagai apa namanya masukan kepada CIA ya, CIA itu central, pokoknya agent, central agent dari Amerika. Nah, buku itu dikarang oleh pengarangnya bagaimana cara menghancurkan umat Islam, salah satunya adalah yaitu mengadu domba Islam dari dalam dengan dalih-dalih ataupun dengan propaganda-propaganda toleransi, kemudian propaganda-propaganda yang namanya atas samuh gitu ya, dan itu diciptakan dari dalam Islam sendiri. Gitu. Makanya dan dibuat yang namanya salah satu upayanya adalah membuat bagian-bagian kecil dari Islam. Contohnya Islam Nusantara, Islam Turki, Islam Malaysia, Islam India. Gitu. Jadi dengan dikotomi-dikotomi makna tersebut, orang sudah merasa beda dan orang sudah merasa eksklusif dengan keislamannya gitu. Oh, Islam yang saya pelajari ini bukan Islam Arab gitu. Emang ada Islam Arab? Tidak ada Islam Arab itu. Walaupun Islam itu diturunkan di Arab. Oh, Islam yang saya sekarang pegang ini adalah Islam Nusantara, Islam Indonesia gitu. Maksudnya adalah Islam yang tidak melihat dan tidak memandang budaya-budaya Arab gitu. Saya Islam, saya sarungan sama pecian gitu. Itu enggak ada di Arab gitu. Nah, itu berbeda lagi pembicaranya. Itu adalah tentang budaya, ya, tentang budaya. Islam itu welcome dan sangat terbuka sekali terhadap budaya. Budaya yang memang tidak membenturkan syariah. Budaya yang tidak membenturkan syariah gitu. Jadi sekarang ini sudah melampaui batas. Maka nanti mungkin bisa disinggung juga ya terkait tentang hal-hal yang relevan ataupun hal-hal yang sekarang menjadi sebuah tantangan pemikiran bagi kita semua, bagaimana kita semestinya berislam dan beriman di dalam Indonesia ataupun di negara kita ini, gitu ya. Jadi warisan-warisan Islam yang murni ini sekarang sudah banyak disusupi dengan pemikiran-pemikiran yang di luar, ya, pemikiran-pemikiran yang di luar dari koridor-koridor Islam. Karena berislam ini tidak cukup bersyariah. Ya. Saya katakan kepada teman-teman semua, tidak cukup bersyariah, tidak cukup berakidah, tidak cukup bersyariah. Orang banyak yang bersyariah, taat melaksanakan agama, taat melaksanakan sholat, kemudian juga apa namanya muamalahnya kuat juga, tetapi pikirannya tidak betul, gitu. Pikirannya tidak benar. Nah, pikiran yang tidak benar ini di dalam bersyariat dan di dalam berakidah itu dapat menimbulkan yang namanya sebuah narasi-narasi yang sesat dan menyesatkan. Gitu. Jadi itu semuanya berawal dari yang namanya cara pandang, cara hidup.
maka al-ihsan bil amal itu tidak cukup. Al-ihsan bil muamalah itu tidak cukup. Baik di dalam bermuamalah, baik di dalam berislam, baik di dalam melakukan sebuah perbuatan tidak cukup. Tapi ternyata ada juga al-ihsan fil fikri. Berpikir baik itu perlu juga. Berpikir, bercara pandang baik itu sangat diperlukan juga. Dan itu nanti akan yang menghasilkan sebuah pola pikir dan tindakan dari seorang mukmin dan muslim itu sendiri. Gitu. Ya, itu sebagai mukadimah dari saya. Tidak perlu panjang-panjang. Kalau panjang-panjang saya jadi pematerinya karena itu. Jadi kita serahkan kepada kelompok tiga ya, waktu dan tempat. Monggo silakan koordinatornya. Siapa di sini? Mbak Wulan ya. Mbak Wulan Wibowo. Saudaranya Pak Ari Wibowo ya, bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan ya. Kalian adik bungsunya. Oke ya, silakan diatur waktunya. Jangan lebih dari jam 8 lah. Lebih-lebih sedikit tidak apa-apa. Karena tadi saya lihat slide-nya lumayan 30. Oke, silakan. Kami persilakan dengan segala hormat. Saya izin share screen ya. Baik, sebelum dimulai, dimohon untuk yang belum di-mute, mohon di-mute ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak dosen dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul kembali pada mata kuliah kali ini. Baik, adapun topik yang akan kami bahas adalah rukun iman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wulan Wibowo yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dan akan membimbing jalannya presentasi ini. Berikut saya akan sampaikan susunan sesi acara yang akan kita lewati. Yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian materi, yang ketiga ada sesi penyampaian kesimpulan, yang empat ada sesi tanya jawab, dan yang kelima ada penutup. Baik, berikut saya perkenalkan untuk rekan-rekan di kelompok kami. Di sini ada Kak Nahda, ada Mas Azam, Mbak Putri, Mas Ramlan, Mas Samsul, Mas Hasbi, dan Mbak Nurul. Baik, kita akan langsung mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Sebelum penyampaian materi, apa itu rukun iman? Biar saya jelaskan sedikit. Rukun iman dibagi menjadi rukun dan iman. Rukun sendiri artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Dan iman diyakini dalam hati, iman diikrarkan dengan lisan, dan iman diamalkan dengan anggota badan. Rukun iman merupakan pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki oleh tiap-tiap orang muslim. Bisa disimpulkan juga, rukun iman merupakan dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Jumlah rukun iman sendiri yaitu terdiri dari 6. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari kelompok kita untuk yang bertugas menyampaikan materi. Segera bersiap-siap. Sebelumnya di sini ada dalil rukun iman. Bentar ya. Dalil rukun iman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala sodakta fa'ajibna lahu das'alu yas'aluhu wa yu sodakuhu qala. Fa'akhbirni anil imani qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir.
wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wasyarr. Yang artinya, orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik maupun yang buruk. Orang lain, orang tadi berkata, engkau benar. HR Muslim nomor 8. Dan rukun iman sudah tercantum juga dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Selanjutnya adalah penyampaian materi dan penyajian materi. Untuk materi yang pertama, saya persilakan untuk Mas Hasbi. Boleh sampaikan materinya. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan saya Wulan. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada Allah. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Rukun inilah yang menjadi first step bagi seseorang untuk menjadi seorang muslim. Sebagai seseorang yang sudah menjadi muslim, kita sudah sepatutnya dong mempercayai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dan di sini ada dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, yaitu hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi sebenarnya dalil ini adalah dalil general tentang rukun iman dan butiran-butiran yang harus kita imani. Dan sebagai seorang mukmin, kita tidak cukup hanya beriman saja. Namun yang paling ditekankan yaitu adalah mengesahkan. Banyak orang yang bilang saya ini beriman, berkata saya ini beriman kepada Allah, tapi tidak mengesahkannya. Masih percaya-percaya dengan hal mistis. Dan tidak bergantung hanya kepada Allah. Islam itu kan padahal sangat menekankan kepada hal tersebut. Hal ini juga lah yang membedakan kita dengan agama sebelah. Jadi kalau kita hanya beriman tanpa mengesahkan, lalu apa bedanya dengan agama sebelah? Dalil tentang mengesahkan Allah bisa kita temukan pada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga sering kita baca. Saking pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu khusus yang mempelajari hal tersebut, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid kan ilmu mengesahkan. Namun ilmu tauhid mungkin nanti bisa disampaikan lebih detailnya oleh Ustaz, ya apa itu tauhidiyah, rububiyah, dan asma sifat. Lalu saya akan memberikan dua cara bagaimana kita bisa beriman kepada Allah. Mungkin kita kan sekarang seorang muslim sudah beriman ya, mungkin ini lebih menganggapnya. Yang pertama kita bisa mencontoh dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan tadabbur alam. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 75-79 dijelaskan tentang perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Berikut adalah terjemahannya.
Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang terdapat langit dan bumi. Dan kami juga memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi setelah bulan terbenam, dia berkata lagi, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikanku petunjuk, pasti aku termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang sang persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang bersekutukan Tuhan. Jadi bisa kita lihat, bahwasanya Nabi Ibrahim Alaihissalam sebelum dia beriman kepada Allah, dia juga mencari Tuhan dengan melihat keadaan alam sekitar, dengan mengagungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga pernah mengira bahwasanya matahari, bulan, dan bintang itu adalah Tuhannya. Tapi secara logika manusia, Tuhan tidak mungkin berganti. Tuhan tidak mungkin shifting. Itu sangat bertentangan dengan sifat ketuhanan. Yang kedua, untuk mempercayai Allah, untuk beriman kepada Allah, kita bisa juga dengan belajar agama. Agar meningkatkan keimanan, kita harus diiringi dengan pengetahuan. Islam sangat mewajibkan kepada para pengikutnya untuk menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan apabila kita menuntut ilmu juga banyak keutamaannya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mbak, biasanya orang yang menuntut ilmu itu akan dapatkan darurat. Dan di sini adalah contoh beriman kepada Allah. Yang pertama adalah menjalankan ibadah sholat lima waktu dengan tepat waktu, atau mungkin jika tidak tepat waktu, yang penting sholat, itu aja sudah syukur banget. Yang kedua, menambah ibadah-ibadah sunnah, seperti puasa sunnah, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Yang keempat, melakukan puasa full 30 hari di bulan Ramadan. Ini juga tantangan, 30 hari di bulan Ramadan. Atau misalnya mungkin tidak bisa, bisa diganti di hari yang lain. Yang kelima, ada menjalankan ibadah haji bila mampu. Nah, ini juga dilakukan ketika kita misalnya nanti sudah punya dana yang cukup. Insya Allah mungkin kita semua bisa ke tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keenam, ikut berkurban ketika hari raya Idul Adha. Nah, ini juga nih, kita kalau punya uang, ya sisihkanlah 2 juta satu tahun untuk beli kambing. Bisa lah ya. Dan yang ketujuh, tidak berbohong baik kepada diri sendiri, Allah, dan orang lain. Dan ini juga sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang kedelapan, senantiasa dan gemar menolong orang-orang yang membutuhkan orang tua kita. Dan ini sama ini kita kayak membantu sesama muslim, itu juga sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Ya mungkin sekian presentasi iman kepada Allah dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu datang dari Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pemateri iman kepada malaikat, boleh diberikan waktunya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Dea Amanda, saya dari Prodi Sistem Informasi, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Hasbi, yang sudah menjelaskan tentang iman kepada Allah. Sebelumnya apa kabar teman-teman semua?
Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Sehat. Boleh di next slide. Adapun firman Allah tentang beriman kepada malaikat sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka na'aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwulil kafirin. Yang berarti, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Jadi, maksud dari ayat tersebut adalah, barang siapa yang menjadi musuh Allah dengan memusuhi salah satu makhluknya yang taat, atau memusuhi salah satu dari malaikat-malaikatnya, atau salah seorang dari rasul-rasulnya, atau Jibril yang membawa wahyu dan Mikail yang membawa rezeki, maka sesungguhnya dialah kafir dan mengantar dirinya menuju kebinasaan. Sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ayat tersebut menegaskan bahwa yang pertama, Allah tidak membedakan para rasul dan malaikatnya. Kepercayaan, ketaatan, dan kecintaan kepada mereka adalah satu paket. Siapapun yang memusuhi mereka atau salah seorang dari mereka, ia akan menjadi musuh Allah. Kedua, sanksi kepada pelanggar tidak hanya diterapkan kepada orang Yahudi, tetapi kepada siapa saja yang kafir dan memusuhinya. Sebelumnya teman-teman di sini sudah pada tahu belum malaikat ada berapa? Sepuluh. Sebenarnya malaikat itu ada banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang kita wajib ketahui cukup 10, teman-teman. Ada yang tahu malaikat pertama siapa? Jibril. Baik. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Allah. Selain menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga mengajarkan ilmu agama melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya, hingga sampai sekarang agama Islam menyebar luas. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas untuk memberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di dunia. Rezeki tersebut tak hanya manusia saja, karena bentuk rezeki bermacam-macam, seperti hujan, tumbuh-tumbuhan, serta hewan yang ada di muka bumi. Kita diberi sehat badan, sehat dompet, itu termasuk sebuah rezeki yang diberi Allah melalui malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki tugas meniup sangkakala. Di sini udah pada tahu malaikat Mikail akan meniup sangkakala berapa kali? Dua. Malaikat Israfil akan, ya? Dua. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Pada tiupan pertama, semua makhluk yang hidup di alam semesta ini akan musnah. Yang kedua, semua akan dibangkitkan kembali. Pada tiupan kedua ini, semua makhluk akan berkumpul pada sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Pada saat inilah segala jenis tindakan yang kita lakukan selama hidup akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat, ada malaikat Mikail. Malaikat Izrail memiliki tugas untuk mencabut nyawa. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, tak ada satupun makhluk yang terlewat dari takdirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang kelima, ada malaikat Munkar. Malaikat Munkar mempunyai tugas untuk menanyakan dalam kubur. Jadi, di dalam kubur ini, malaikat Munkar akan menanyakan perihal keimanan kita. Salah satu contoh pertanyaan yang akan dilontarkan perihal keimanan kita yaitu, malaikat Munkar akan menanyakan, "Man robuka, siapa Tuhanmu?
apa yang kita dapat kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya pasti kita akan disiksa di alam kubur. Yang keenam, ada malaikat nakir. Malaikat nakir memiliki tugas yang sama dengan malaikat mungkar, yaitu menanyakan dalam kubur. Keduanya akan datang secara bersamaan dengan wajah yang begitu seram dan menakutkan bagi orang yang mati membawa dosa dengan hati yang tidak selamat. Yang ketujuh, ada malaikat rakib. Malaikat rakib mempunyai tugas untuk mencatat amalan kebaikan manusia dalam hidupnya. Jadi semua amalan yang kita lakukan itu tidak akan terlewatkan. Jadi kita gak perlu khawatir, teman-teman. Untuk semua kebaikan kita gak apa-apa, manusia gak lihat semua kebaikan kita. Tapi malaikat selalu ada untuk mencatat semua amalan kebaikan kita. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid juga memiliki tugas untuk mencatat perbuatan kita. Tapi bedanya malaikat atid untuk mencatat perbuatan buruk. Yang kita lakukan, mencatat perbuatan buruk yang kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dua malaikat tersebut tidak akan lengah mengikuti kita kemanapun kita berada untuk mencatat semua perbuatan kita. Yang kesembilan, ada malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Menurut saya, malaikat Malik itu hanya punya satu tugas, yaitu hanya menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh, ada malaikat Ridwan. Adalah malaikat yang menjaga pintu surga, sama seperti halnya malaikat Malik, yang hanya mempunyai tugas, yaitu menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan pun hanya menjaga satu pintu, yaitu pintu surga. Berikut adalah contoh untuk kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh next. Yang pertama, selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. Yang kedua, selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah. Yang ketiga, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang keempat, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih. Baik, pemateri selanjutnya. Selanjutnya adalah iman kepada kitab Allah. Seperti yang kita ketahui, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ada empat kitab yang diturunkan kepada para nabi, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil iman kepada kitab Allah. Surat Ali Imran ayat 3. Nazala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Yang artinya, dia Allah menurunkan Alkitab, Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kitab yang dimaksud pada ayat tersebut itu adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab tersebut diturunkan pada masa yang berbeda, tetapi semua kitab tersebut berisi ajaran yang sama, yaitu mengesakan Allah. Proses penerimaan wahyu itu dua bentuk, yaitu dalam bentuk kitab dan suhuf. Keduanya merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul dan untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Perbedaannya itu adalah kalau suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah dan isinya itu sangat simpel. Sedangkan kitab merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul dan sudah berbentuk buku atau kitab. Dan isinya juga lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf. Selanjutnya ada contoh beriman kepada kitab Allah. Yang pertama itu selalu berusaha
karena lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaan, terutama Al-Quran. Dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. Yang kedua, selalu membaca atau menghafalkan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, selalu menjadikan kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang keempat, selalu mengamalkan perilaku yang baik ke keseharian sesuai yang dicantumkan pada kitab-kitabnya. Dan selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. Yang terakhir, selalu menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut dari yang menistakannya. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Nahda Hairunisa dari Prodi Sistem Informasi akan lanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan di sini saya akan memberi penjelasan mengenai iman kepada Rasulullah. Next slide. Ada yang tahu arti dari iman kepada Rasulullah itu apa? Iman kepada Rasulullah itu memiliki arti bahwa kita umat Islam harus meyakini dan mempercayai bahwa Allah mengutus kepada tiap umat seorang dari kalangan mereka yang menyuruh untuk beribadah kepada Allah semata. Umat Islam diwajibkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah karena termasuk para Rasul Allah adalah orang yang sempurna atau insani kamil, memiliki sifat terjaga dari segala perbuatan dosa atau maksum, serta apa yang disampaikan merupakan wahyu Allah dan bukan hawa nafsu sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk mengimani Rasulullah? Caranya yaitu adalah dengan mempercayai bahwa Allah telah mengutus manusia dengan segala kelebihannya untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya dan juga seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan firman tentang iman kepada Rasulullah salah satunya terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir qadalla dalalan ba'ida. Dan artinya itu ya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Next slide. Nah, di antara penjelasan mengenai rukun iman kepada Rasul seperti yang telah saya sebutkan di atas, tentu ada manfaat dan hikmah yang akan kita dapatkan. Di antaranya, yang pertama itu menjadikan kisah para Rasul sebagai suri teladan yang baik dalam kehidupan. Yang kedua, termotivasi untuk melakukan perilaku sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, timbulnya rasa cinta atau mahabbah kepada para rasul dan mulai mencontoh perilaku-perilaku terpujinya. Nah, pada slide yang kelompok kita tayangkan ini adalah contoh beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senantiasa berbuat baik atau berakhlakul karimah terhadap siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang kedua, melaksanakan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita dengan menjauhi apa-apa yang dilarang dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan contohnya. Sekian materi presentasi yang saya sampaikan dan selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Besok hari Selasa. Benar, teleponnya hari apa?
Jadi sebelumnya sudah diberikan izin untuk melanjutkan materinya. Sebelum masuk materi, perkenalkan saya Ramlan dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Di next ya, makasih. Kita sebagai umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir atau yang disebut kiamat. Di sini kiamat terbagi atau terkelompok menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro atau sering disebut kiamat kecil, dan kiamat kubro yaitu kiamat besar. Nah, di sini kiamat sugro yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat. Ini bisa karena sakit atau kecelakaan atau juga musibah alam. Contohnya yang terjadi sekarang ini seperti banjir dan longsor. Lalu kiamat kubro yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dan terdapat penjelasan dalam Al-Quran yaitu pada surah 22 yaitu Al-Hajj pada ayat ke-7. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ayat ini menjelaskan bahwa hari kiamat itu bukanlah omong kosong, tapi kejadian yang benar adanya. Hanya saja manusia tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi. Ketika kiamat tiba, bumi akan hancur, semua makhluk mati, lalu Allah menghidupkan kembali manusia dari alam kubur. Iman kepada hari akhir atau kiamat ini dilakukan dengan mempercayai bahwa suatu hari kehidupan di alam semesta ini akan musnah, dan selepas itu manusia akan dibangkitkan dari alam kubur lalu dikumpulkan di padang mahsyar dan diputuskan, maksudnya lebih ke yaumul mizan, yaitu yaitu hari penimbangan amal manusia. Bila amal manusia lebih berat dibandingkan buruknya, maka ia akan masuk ke surga. Apabila sebaliknya, ia maka akan masuk ke neraka. Tolong di next, Mbak Wulan. Nah, di sini ada beberapa contoh beriman kepada kiamat. Salah satu contohnya yaitu pertama, senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi hati-hati di sini maksudnya seperti membedakan baik dan buruknya menjalani keseharian di dunia ini. Lalu contoh berikutnya yang kedua, menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama seperti contoh sebelumnya, tapi di sini lebih spesifik kepada kewajiban. Contohnya seperti sholat 5 waktu, lalu larangannya seperti jangan sampai durhaka kepada orang tua atau berzina dan lain sebagainya. Lalu contoh berikutnya yang terakhir yaitu bersemangat dalam mengerjakan perbuatan amal saleh. Nah, di sini di samping tadi sudah jelaskan 2 contoh sebelumnya, di sini bersemangat itu pasti sudah jelas lebih bersungguh-sungguh, bisa lebih banyak dalam melakukan perbuatan amal salehnya. Nah, paling cukup sekian dari saya untuk penjelasan mengenai hari akhir atau hari kiamat ini ya. Mohon maaf sebelumnya bila mana banyak kesalahan dalam pengucapan atau lainnya. Untuk selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Ramlan yang
tadi sudah menyampaikan materinya tentang iman kepada hari kiamat. Oke, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Samsul Ma'arif dari Prodi Sistem Informasi. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang iman, qada dan qadar. Nah, apa sih qada dan qadar tersebut? Qada artinya ketetapan, yang dimana Allah sudah menetapkan semua takdir, baik itu yang buruk maupun yang baik, itu sejak zaman azali, itu zaman sebelum terciptanya alam semesta ini. Allah sudah menuliskan di Lauhul Mahfuz, kalau nggak salah. Nah, lanjut, qadar. Qadar itu apa? Qadar itu sesuatu pelaksanaannya. Contohnya gini deh. Yang qada gini. Misalkan di Lauhul Mahfuz tulis si ibu ini bakal punya anak tiga. Dan tiga-tiganya akan menjadi ulama semua. Nah, itu qadarnya. Itu ketetapan Allah. Dan qadarnya adalah si ibu ini bakalan menikah. Nah, setelah menikah, beliau punya anak. Setelah punya anak, dia punya anak tiga. Setelah punya anak tiga, dia membesarin anaknya sampai menjadi ulama. Nah, itu dimaksud dengan qadar. Nah, oke, baik. Di dalam surat Yasin, ayat 38, dengan Allah berfirman, وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha pengetahui. Ini sudah dijelaskan bahwa matahari berjalan di tempat peredarannya. Kalau misalkan bumi terlalu dekat dengan matahari, maka panas. Kalau misalkan bumi jauh dari matahari, maka dingin. Nah, inilah sudah ditetapkan oleh qada Allah. Nah, oke, baik, lanjut. Di sini menurut Syekh Syaid Ramadan Al-Muthi, seorang ulama dari Mesir, alumni Al-Azhar. Beliau menjelaskan, beliau menulis kitab dalam kitab Al-Insan, Baina Al-Musyayyar Wal-Mukhayyar. Al-Musyayyar, yang artinya diperjalankan. Dan Al-Mukhayyar, yang artinya diberi pilihan. Maksud Al-Musyayyar itu gimana? Contohnya, seorang bayi yang lahir. Apakah bayi tersebut bisa memilih di mana dia lahir, apakah dia suku Sunda, suku Jawa, lahir di Banten, di Jawa, Sumatera. Nah, itu kan nggak ada pilihan lah ya. Itu kan diperjalankan oleh Allah, sudah ditentukan. Misalkan saya, Samsul, lahir di Banten, suku Jawa. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya Al-Mukhayyar, yakni takdir yang bisa diberi pilihan. Misalkan di depan saya ada gelas. Ini saya diberi pilihan oleh Allah, apakah saya mau minum air tersebut atau tidak. Saya memilih untuk meminum air tersebut. Biar santai. Oke, lanjut ya. Ya, jadi Al-Mukhayyar diberi pilihan. Banyak kasus zaman sekarang, banyak kasus yang menyalahkan takdir. Contoh, misalkan gini. Ada seorang anak, summa'udzubillah, dia hamil di luar nikah. Kalau enggak,
makin narkoba lah ya. Terus dia ditanya oleh orang tuanya, "Mak, kenapa kamu makin narkoba?" Terus si anak tersebut menjawab, "Ya ibu, ya ayah, ini adalah takdir Allah." Nah, banyak orang yang menyalahkan tersebut. Itu takdir Allah, bukan? Ya, itu takdir Allah. Tapi, ya tadi itu, ada al-mukhayyir yang diberi pilihan. Nah, kan nanti kita kan di akhirat diberi pertanggungjawaban, kan? Yang ditanyai oleh Allah, ya tadi itu, ya tentang al-mukhayyir tersebut yang kita bisa milih. Misalkan kita pengen kaya atau miskin, terus kita pengen apa lagi? Kita pengen minum atau tidak? Itu kan suatu pilihan. Nah, oke, baik. Selanjutnya, takdir itu ada takdir mubram dan juga takdir mu'alak. Takdir mubram tersebut takdir yang tidak bisa dirubah, yakni takdir yang sudah mutlak, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Ya tadi itu kayak kelahiran seorang bayi, terus kematian, jodoh, apalagi ya, rezeki gitu kan. Itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, selanjutnya ada takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu apa? Takdir yang bisa dirubah oleh kita. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada hadis dalam Ri Ahmad nomor Ibnu Majah, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat, dan sesungguhnya perbuatan baik seseorang itu memperpanjang umur. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Ada suatu kisah di zamannya Nabi Musa, ada seorang nenek tua yang sudah nikah puluhan tahun. Beliau datang ke Nabi Musa. "Ya Musa, bukankah engkau bisa berbicara kepada Allah?" Nabi Musa menjawab, "Ya, saya bisa." Terus nenek itu bilang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, tolonglah, mintailah biar saya dapat anak." Terus Nabi Musa ngejapri Allah lah ya. Ngejapri Allah, "Ya Allah, ada seorang nenek tua yang datang kepada saya. Dia minta seorang anak." Allah menjawab ya, "Ya Musa, ketahuilah bahwa nenek tersebut tidak akan punya, takdirnya tidak akan punya anak." Terus Nabi Musa menyampaikan kepada nenek tersebut, "Ya nenek, engkau ditakdirkan tidak akan punya anak." Lanjut, ketika nenek mendengar tersebut, ya biasa aja gitu kan. Dia pulang, dia doa kepada Allah, dia mau jemput-jemput nama Allah. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim." Terus besok dia datang lagi. "Ya Nabi Musa, bagaimana dengan jawaban hari ini? Dengan percaya diri gitu kan." Terus Nabi Musa menjawab, "Nenek masih sama kayak kemarin." Terus dia pulang lagi. Terus besoknya datang lagi. "Ya Nabi Musa, bagaimana dengan hari ini? Apakah ada perubahan?" Terus Nabi Musa menjawab, "Nenek masih sama kayak yang kemarin." Terus dia pulang lagi kan. Selang beberapa bulan, mungkin 10-11 bulan gitu lah ya, si nenek tersebut datang lagi kepada Nabi Musa dengan membawa seorang bayi. Terus kan Nabi Musa melihat lah ya, kan penasaran, "Ya nenek, anak siapa itu?" Terus kata si nenek, "Anak saya, wahai Nabi Musa." "Hah? Bagaimana bisa? Engkau kan seorang yang sudah tua gitu kan. Mana mungkin kau bisa mempunyai seorang bayi?" Terus Nabi Musa kan penasaran kan ya. Nanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin
seorang nenek tua yang sudah ditakdirkan oleh engkau tidak mempunyai seorang anak, tapi mempunyai anak. Allah menjawab, ya Musa, ketahuilah bahwa takdir apa, bahwa rahmatku mendahului takdirnya. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua takdir itu bisa dirubah dengan doa. Oke. Lanjut ya. Terus juga Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 14 dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqabbatum man baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran. Dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Nah, dari surat Ar-Ra'd ayat 14, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah diri sendiri mereka. Jadi, kalau misalkan pengen sukses, kalau misalkan pengen kaya, kalau misalkan pengen pinter, ya harus belajar. Harus berusaha. Bahwa Allah bisa merubah keadaan kita sendiri. Baik. Yang kita harus garis bawahi di sini bahwa semua kegiatan kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu atas kuasa Allah. Ya, tadi itu la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan atau kuasa selain kekuatan Allah. Contohnya gimana? Ya, tadi itu kayak saya minum lagi gitu kan. Itu kan Mas Andro, terus waktunya jangan lupa ya, ini kita ada waktu juga, komitmen semua waktu. Kita banyak yang nggak sabar ingin bertanya. Itu yang baik maupun yang buruk itu kuasa Allah. Mau yang lagi berbuat dosa, lagi berbuat pahala, ya semuanya Allah. Mas Amsul. Ya. Dipersingkat ya untuk penjelasannya karena udah banyak yang mau nanya, waktu itu nggak cukup. Oke, juga mau beres nih. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kode dan kodar. Terima kasih. Selanjutnya materi kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Azam Fitri dari Jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi sebenarnya adalah kenapa kita harus percaya kepada rukun iman. Rukun iman itu bagai mahar, sedangkan rukun Islam adalah batang dan rantingnya. Semuanya saling melengkapi, tetapi iman adalah akarnya
bila kami lemah, tanpa ada gangguan dari luar pun, keselamatan kita akan mudah hancur. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengimani rukun iman. Dengan mempelajarinya, mempelajari masing-masing rukunnya, mengambil hikmahnya. Rukun iman yang pertama, kelima, Allah. Artinya kita memahami dan meyakini sifat dan kemuliaannya, sehingga kita semakin mantap dalam menyembahnya. Iman kepada malaikat menyadari bahwa makhluk sehebat malaikat saja, posisinya sama seperti kita, hamba Allah. Lantas kenapa manusia seperti kita ini merasa hebat? Beriman kepada kitab Allah berarti kita mempelajari, memahami, dan percaya pada isinya. Betapa banyaknya kisah dan pelajaran luar biasa yang bisa kita dapatkan dari mempelajarinya. Dan tentunya pahala yang luar biasa besar. Mengimani Rasulullah dapat mengajarkan kita bahwa Rasulullah pun dalam mendakwahkan agama Allah pun tidaklah instan. Tetap diperlukan perjuangan. Karena itu kita yang manusia biasa ini, pengikutnya, harus semangat dalam menjalankan agama Islam ini. Kemudian iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat mengajarkan bahwa hari pengadilan atas perbuatan kita akan datang. Dan tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Hal ini mendorong kita untuk lebih banyak berbuat baik dan berusaha menghindari perbuatan buruk. Kemudian iman kepada qadar dan qadar membuat kita meyakini bahwa Allah pasti telah menakdirkan hal yang terbaik untuk kita. Manusia tetap berusaha dan Allah pasti akan memberikan hal yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik bagi Allah belum tentu adalah yang terbaik bagi kita. Seperti Allah sampaikan pada surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa ang takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa ang tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Akhir kata, mempelajari dan mengimani rukun iman memberikan banyak manfaat bagi kita, apabila kita mempelajarinya dari guru yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Mbak Ulan. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Kalian luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok kami. Selanjutnya yang ingin bertanya boleh bertanya sebelumnya. Tolong untuk yang lainnya yang nggak mau bertanya jangan unmute dulu. Jadi yang mau bertanya boleh. Maksud baik, saya mau bertanya Mbak Wulan. Iya, Mbak. Abdurrahman. Saya juga, Mbak. Boleh, saya catat ya pertanyaannya. Saya juga, tanya, Mbak. Ya, satu-satu untuk Abdurrahman dulu ya. Ya, tadi kan sempat ada pembahasan mengenai iman kepada malaikat tuh. Dan ada apa tadi itu ya, hadis atau namanya tadi ya? Yang intinya saya mau nanyain kayak gini, ada di situ kan membahas masalah iman kepada malaikat, terus ada penjelasan sedikit tentang berkaitan masalah jangan sampai memusuh-musuhi malaikat gitu. Nah, yang saya tanyakan kayak gini, simpel aja lah, saya bikin pertanyaan langsung aja, apa yang dimaksud dengan memusuhi para malaikat-malaikat? Dan contohnya bisa dilihat dari sisi mana gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, sebelumnya ada sedikit peraturan untuk pertanyaan di kelompok kita akan disampaikan oleh Kanahda. Boleh disampaikan Kanahda? Jadi untuk ketentuan pertanyaan yang akan teman-teman tanyakan sebelumnya, saya izin ke Pak Akbar selaku dosen di mata kuliah ini. Pak, maaf saya mau tanya, apa boleh misalkan ketentuan dari kelompok 3 ini kita untuk pertanyaan, jadi setiap prodi itu satu orang perwakilan pertanyaannya, Pak? Iya, prodi satu orang, boleh, nggak apa-apa. Biar merata ya maksudnya ya. Iya, jadi maksudnya seperti boleh. Itu, Pak. Tadi kita, Pak, Mas Abdurrahman tuh dari prodi apa ini? Saya nggak tahu. Dari prodi SI, Pak, Sistem Informasi. Oke, ya. Silakan.
Ya, jadi karena Bang Rahman itu dari sistem informasi, jadi untuk teman-teman sistem informasi lainnya sudah tidak bisa menanyakan, dan untuk dari prodi informatika ataupun teknik informasi boleh, jadi silakan saja. Nanya dari PI, Bang, nanya. Tadi untuk IF udah ada pertanyaannya ya, untuk yang prodi IF. Nanti di termin kedua disiapkan lagi. Termin pertama mungkin 3 penanya dulu, kemudian nanti dari TI Mbak menanya. Kedua nanti lanjut lagi 3 penanya. Monggo. Udah ada nanya. Ini jangan mau nanya nih. Halo, TI udah nanya belum? TI belum. Boleh nanya nggak? Ya, boleh, silakan, Mas. Ini Andri dari TI. Oh, Jana. Kenapa di dunia ini tidak diciptakan semua manusia dalam keadaan beriman semua gitu loh? Maksudnya dalam keadaan muslim. Kenapa ada yang lainnya non-muslim gitu? Bisa tolong dibantu dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas. Sama-sama. Lanjut, siapa lagi? Tapi kalau tidak memenuhi kuota 3 ya silakan, berarti lintas. Udah 3 pertanyaan, ya. Pak, kebetulan. Gimana? Udah 3? Ya, tadi IF sudah ada yang nanya. Oh, ada yang lewat chat ya. Ah. Ya, monggo, silakan. Kita cari kesimpulannya dulu, kita mau diskusi dulu ya. Ya. Ya, saya mau komentari apa sedikit. Kelompok 3 silakan fokus mencari jawabannya ya. Saya sedikit mengomentari sambil menunggu jawaban dari kelompok 3 ya. Gimana teman-teman presentasi kelompok 3 ya? Luar biasa, Pak, kalau menurut luar saya biasa, itu ya. Luar biasa. Bagus, Pak, bagus. Saking semangatnya Mas Samsul itu sampai ngasih cerita berapa dari itu kan? Ya, itu pendekatannya adalah pendekatan cerita. Boleh juga itu, bagus. Ya, kayak misalkan ngajar itu kan banyak pendekatannya ya. Pendekatan praktek, pendekatan cerita, pendekatan-pendekatan yang lainnya. Approach-nya itu apa? Nah, kalau misalkan seperti ini kan jadi terlihat satu kelompok itu menguasai materi, kan gitu ya. Walaupun ada beberapa juga yang masih membaca. Ada yang masih baca. Tapi karena ada 1, 2, 3 orang yang dia menjelaskan, jadi teman-teman mengukur secara komprehensif, secara umum, wah bagus kelompok 3 ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi kan, masih ada beberapa yang memang hanya sekedar membaca. Tapi tidak apa-apa. Jadi yang tadi menjelaskan ya dengan memberikan pemahaman itu menutupi yang lainnya. Kadang gitu juga. Sebaliknya terjadi. Ketika yang namanya sebuah hal yang buruk walaupun sedikit dilakukan, itu bisa merusak yang lainnya. Contoh kecil adalah ya kayak orang azan ya. Orang azan. Orang azan, azannya biasa-biasa saja gitu. Azannya biasa-biasa. Terkadang bagus juga. Itu terkadang tidak dipuji sama orang kan gitu ya. Kadang kita lewat-lewat aja karena sudah biasa mendengarkan azan. Tapi ketika mendengar, ketika dia azannya bagus, kemudian ketika di tengah-tengah hayya 'alash-shalah, kemudian kecelakaan mulutnya gitu, silap lidahnya. Cekukan lah, jangan gitu.
wah langsung orang menilai ini azannya buruk gitu kan. Nah, padahal cuma salah cekukan saja gitu. Jadi itulah makanya antara kebaikan dan keburukan kadang orang melihatnya relatif gitu, antara kebaikan dan keburukan. Maka kita juga harus pandai-pandai bersikap gitu ya, pandai-pandai bersikap. Jadi ke depannya kelompok 4 dan seterusnya ya tadi bisa dicontoh kelompok 3 dalam menjelaskan, dalam mempresentasikan presentasinya ataupun makalahnya itu dijelaskan. Tadi seperti Mas Hasbi juga, walaupun slide-nya itu terbatas ya, satu slide, dua slide, tapi dia punya catatan tambahan. Itu yang saya maksud menjelaskan itu. Jadi dia punya catatan tambahan khusus untuk bagian dia. Gitu. Jadi bukan hanya mengandalkan slide yang dibuat dan ditampilkan di dalam Zoom ini, tapi teman-teman punya catatan, baik itu mencatat ya catatan ketikan ataupun dicatat dengan tulisan tangan, nggak apa-apa. Yang jelas ada poin-poin tambahan yang di luar dari slide yang ditampilkan. Jadi itu baik sekali, sangat bagus sekali. Kemudian tadi berbicara tentang tauhid ya, tauhid. Tadi ada sedikit membahas tauhid. Nah perlu teman-teman ketahui nih, selain kelompok 3 juga, kelompok 3 tadi lagi cari jawaban ya. Tauhid itu kebagi menjadi 3 ruang lingkupnya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Nah, apa Pak perbedaannya ini? Sama-sama semuanya mengesakan. Ya, tauhid itu kan wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya adalah mengesakan ya kan. Tapi di dalam sejumlah buku-buku akidah memang dibagi menjadi 3. Gitu. Pertama rububiyah. Rububiyah itu adalah kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Allah itu adalah Tuhan Maha Pencipta. Itu Tuhan Maha Pencipta, pencipta alam semesta dan seisinya. Dengan melihat dari kacamata tauhid rububiyah, berarti Tuhan kita dengan Tuhan agama selain Islam, sesama apa namanya orang-orang non muslim itu sama. Gitu. Kalau kita lihat dari cara pandang tauhid rububiyah, karena mengukurnya ataupun indikator ataupun tolak ukurnya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Gitu. Dan itu dilihat dari kacamata agama Islam. Berarti Tuhan kita dengan orang-orang yang selain muslim itu sama. Karena itu adalah satu Tuhan yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari kacamata kita, ya kan? Kemudian tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini bagaimana kita mengesakan Allah dengan cara melihat Tuhan siapa yang berhak disembah, gitu. Siapa Tuhan yang berhak disembah? Dengan melihat tauhid uluhiyah ini ataupun melihat sisi akidah dari kacamata tauhid uluhiyah, Tuhan kita dengan orang non-muslim itu berbeda. Ya. Kenapa berbeda? Karena Tuhan yang disembah oleh kita dengan Tuhan yang disembah oleh Yahudi, oleh orang Nasrani, oleh Hindu itu berbeda. Gitu. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yahudi menyembah Yahweh, Nasrani menyembah Yesus Kristus. Jangan berbeda tidak? Berbeda. Ya, berbeda. Maka itulah ya perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Jadi dilihat dari af'alul ibad ataupun dari bagaimana seorang hamba itu menyembah. Nah, bagaimana seorang hamba itu menyembah. Kalau rububiyah diambil dari kata robba yurabbi, artinya mengayomi, artinya membuat, memperhatikan ya, robba yurabbi. Mengayomi alam semesta dan menciptakan alam semesta. Dan yang ketiga tauhidul asma wa sifat. Ya, tauhidul asma wa sifat ini kita mengesakan Allah dengan cara mengimani nama-nama Allah yang 99. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membuka kepada kita, silakan kamu panggil diriku dengan nama-nama ini. Gitu, dengan nama-nama ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaimin, Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nah, itu banyak contoh-contoh sampai 99 kan. Nah, boleh enggak Pak kita membreakdown sifat-sifat Allah ini kemudian kita refleksikan kepada diri kita? Boleh. Boleh. Tetapi antara rahmannya Allah dengan rahmannya kita itu berbeda. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan gitu ya. Jadi rahmannya Allah dengan rahmannya kita berbeda.
Kemudian ada juga sifat-sifat yang memang tidak diberikan hak kepada manusia. Contohnya sifat mutakabbir, sombong. Mutakabbir, sombong. Manusia tidak berhak sombong. Apa yang disombongi? Karena semuanya juga pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu ya. Jadi yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu sifatnya. Jadi kita boleh membreakdown, tapi ada beberapa sifat yang tidak bisa kita breakdown-kan ke dalam diri kita. Gitu. Terus Pak, kalau misalkan sifat Nabi seperti halnya Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah itu Pak, gimana Pak? Nah, itu malah sifat-sifat yang harus kita miliki. Itu sifat-sifat yang harus kita miliki, walaupun kita melihatnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi keempat sifat itu adalah contoh yang diberikan Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya sangat dianjurkan untuk mengikutinya. Oke ya, saya apa namanya? Off dulu nih, ada yang perlu diselesaikan sebentar. Gimana kelompok tiga, udah? Ya, iya, Pak. Oke, tadi saya mau jawab Pak untuk pertanyaan Mas siapa tadi yang bertanya tentang kenapa kita manusia tidak diciptakan seluruhnya beriman. Saya Andri. Oh, Mas Andri. Iya. Yeah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini saya akan menjawab dengan dalil Quran Al-Baqarah ayat 30. Sebelumnya malaikat juga pernah bertanya Mas tentang masalah tersebut. Adapun ayatnya begini. Wa zaqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi Allah menjawab qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di situ malaikat sebenarnya nanya gini. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia yang akan berbuat kerusakan di muka bumi? Sedangkan kami, para malaikat yang seluruhnya beriman kepadamu, yang selalu menasbihkan, menyebutkan namamu, kenapa kamu menciptakan manusia yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi? Tapi Allah menjawab, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi Allah sebenarnya punya rencana tersendiri kenapa menciptakan manusia. Ya mungkin kenapa manusia tidak beriman secara keseluruhan, itu karena ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah memiliki makhluk yang beriman secara keseluruhan kepadanya. Dan manusia ini itu beriman karena pilihan, meskipun ya katakan kita terlahir dari keluarga yang muslim, tapi belum tentu kita muslim seutuhnya gitu. Hanya muslim KTP. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya, kenapa Allah yang menciptakan seluruh manusia beriman, karena Allah ingin kita menentukan takdir kita atau perjalanan kita dengan kemauan kita. Atau mungkin kalau misalnya ada yang mau nambahin, ada yang mau koreksi, silakan. Cuman ini pendapat saya sendiri. Cuman Dr. Zakir Naik juga pernah membahas hal itu di channel YouTube-nya. Mungkin kalau misalnya mau lebih detail, bisa channel beliau. Beliau menjelaskan secara logika juga. Kalau di sini saya nyebarkan dalil. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Izin menambahkan, Mas Hasbi. Jawabannya cukup atau ada yang menambahkan? Izin menambahkan. Dengan siapa? Atau sama siapa? Saya Samsul Mahmud. Oh, Mas Samsul. Oh, iya. Dari Mas Samsul. Silakan, Mas. Oke, baik. Mungkin ada. Kenapa manusia diciptakan ada yang kafir? Sebenarnya Allah menciptakan manusia itu nggak ada yang kafir. Di sini
ada yang percaya dengan alam ruh? Alam ruh? Percaya. Oke. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi, dan Allah mengambil kesaksian atas mereka secara berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu. Agar di hari kiamat, kamu tidak mengatakan sesungguhnya, kami Bani Adam adalah orang-orang yang... Oke, maksud dari tersebut bahwa semua manusia diciptakan dengan keadaan fitrah. Dan juga ada hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, tidaklah seorang bayi dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Keadaan fitrah ini keadaan suci. Semua bayi itu keadaan suci dilahirkannya. Maka bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lalu ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, jika bayi itu meninggal sebelum itu, maksudnya jika bayi itu meninggal sebelum dijadikan sama ibu bapaknya jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, lalu Rasul bersabda, Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Secara logika ya, menurut logika ya, semua bayi itu suci. Yang menjadikan orang kafir, ada yang Yahudi, ya kan? Ada yang Kristen, itu dari ibu dan bapaknya, keturunannya. Nah, terus lantas kenapa sih ada kafir gitu kan? Bukankah Allah sudah menciptakan akal untuk kita berpikir? Bukankah Allah sudah menentukan? Bukankah Allah sudah menciptakan akal dan pikiran kita? Terus mungkin ada yang gini deh. Kenapa takdirnya kan? Ini berikut membahas tentang takdir. Ya tadi itu yang saya jelaskan tadi itu, takdir itu ada yang diperjalankan dan juga ada yang diberi pilihan. Kamu jadi Yahudi itu pilihan atau bukan? Ibarat kata minum tadi itu ya, itu pilihan kayak minum atau enggak. Terus juga bukankah banyak cerita tentang orang Yahudi masuk Islam, orang Kristen masuk Islam, karena mereka mencari kebenaran. Gitu. Apa Mas Andre sudah puas jawabannya? Boleh tambahin, kasih ini clue apa ya, kasih komentar aja sih. Tadi kan benar Mas Samsul bilang fitrah kulu apa Bani Adam apa ya, ayat hadisnya au gitu ya, yang memberikan nasani. Nah, kalau bagi mereka yang belum mengenal syiar Islam itu bagaimana? Oke, baik. Siap. Izin menjawab lagi ya, Mas. Ada dulu tuh ada masa kenabian dan juga masa kekosongan nabi. Ada masa kenabian dan juga masa kekosongan nabi. Ada seseorang di Mekah ya, saya lupa namanya siapa. Hidup di masa kekosongan Rasul. Beliau ketika melihat penduduk Mekah. Penduduk Mekah sebelum Rasulullah datang ya, sebelum Rasulullah diutus, menyembah berhala. Si yang penduduk ini yakin bahwa berhala itu bukan Tuhan dia. Bahwa berhala itu bukan Tuhan. Yang diyakini bahwa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, pergantian siang dan malam, itu ada yang menciptakan. Beliau meyakini tersebut. Dia mencari kebenaran. Si lelaki tersebut mencari kebenaran. Ke ahli kitab. Ke ahli kitab, dia menanya, bagaimana sih mencari kebenaran? Bagaimana sih mencari Tuhan? Terus ketika itu, si pendeta itu menjawab, menurut tanda-tanda akan datang seorang rasul, tidak akan lama lagi datang seorang rasul, dan ketahuilah bahwa Allah itu satu. Ketika dia pulang, dia bingung, ya Allah, bagaimana cara saya beribadah kepada Engkau?
intinya si lelaki tersebut mencari kebenaran tentang keesaan Allah. Mencari kebenaran tentang keesaan Allah, beliau bingung sampai gimana ya? Gimana cara ibadah kepada engkau? Saya harus sujud kepada siapa? Sampai segitunya untuk mencari kebenaran. Nah, oke, yang saya pertanyakan di zaman sekarang, Mas. Di zaman sekarang, di zaman digital. Apakah sulit untuk mencari kebenaran Islam? Mas Santi, tolong jawab. Halo. Oke. Di zaman yang sekarang, Mas, di zaman digital kan banyak, Mas, informasi tentang Islam. Mungkin dulu di zaman kekosongan kan enggak ada informasi tentang Islam kan? Makanya laki tersebut mencari tentang kebenaran. Di zaman yang sekarang, Mas, apakah sulit untuk mencari informasi tentang kebenaran? Ya, saya jawab. Saya pernah dengar Pak Prabowo bicara bahwa di Indonesia sendiri aja kan masih terbagi masyarakatnya itu menjadi tiga fase gitu ya. Ada yang modern, ada yang postmodern, ada yang belum modern sama sekali gitu. Kita bisa lihat masyarakat di suku pedalaman itu jangankan mengenalkan ini ya, handphone atau internet. Terkadang mereka nggak tahu gitu. Gaya hidupnya masih primitif gitu, masih nomaden. Nah, pertanyaan saya untuk manusia-manusia yang hidup di pelosok, yang nggak pernah dengar yang namanya informasi, nah kedudukan mereka nanti di hari kiamat gitu ya, bagaimana? Oke deh, Mas. Siap. Kalau menurut saya itu pertanyaan baru tuh, Mas. Lanjut itu. Nyambung di pedalaman. Ya tadi itu ibarat kata kayak masa kekosongan. Kalau seandainya si kaum tersebut nggak mendengar tentang kebenaran Islam, ya berarti dia hidup kayak zaman kekosongan. Si tersebut ya Mas ya. Enggak yang namanya mendengar tentang kebenaran Islam, tentang informasi tentang Islam. Nah, maka ya balik lagi tentang kayak zaman kekosongan tersebut, Mas. Kalau misalkan dia yakin bahwa apa ya? Bahwa dia meyakini kayak laki tersebut, Mas, bahwa berhala itu bukan Tuhan. Kan kalau yang pedalaman kan percaya tentang Buddha apa itu? Sunda Kelapa ya, Mas ya. Sunda Kelapa, kena banyak juga kan menyembahnya. Ya, pohon ya sama makhluk-makhluk. Nah, kalau misalkan si masyarakat tersebut menerima informasi tentang Islam, itu wajib, Mas. Wajib untuk menerima tersebut. Gitu. Siap, siap. Makasih, Samsul, Mas Samsul. Sudah cukup, Kak, jawabannya dan sanggahannya, Mas? Alhamdulillah. Ya. Baik, masih ada waktu, Kak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rahman, ya. Baik. Jadi Mas Rahman, orang yang memusuhi malaikat itu berarti dia orang yang tidak beriman. Kenapa bisa dibilang tidak beriman? Karena dia sudah memusuhi dalam arti dia sudah tidak percaya. Contohnya, orang kafir. Bahkan Yahudi, Nasrani itu meyakini adanya malaikat. Seluruh agama di luar Islam meyakini adanya malaikat. Tetapi seluruh agama di luar daripada Islam meyakini malaikat di luar ketentuan wahyu Al-Quran. Itu. Apa ada tambahan? Tidak. Baik. Boleh dilanjut, Mbak Ulan? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah bisa jawab, Mas Azam? Sebentar, saya belum ditanya ini masalah jawabannya. Apakah tadi kita jelas? Udah tanya, Mas Rahman nggak jawab. Jadi kita next. Next ya. Cepat waktu, Mas. Iya, waktunya mepet. Iya, saya tadi dari penjelasan, dari jawaban, maksudnya gini, saya... maksud yang dibilang memusuhi para malaikat ya kalau dari sisi kalau dibilang orang non muslim sih ya is okay sih, tapi kalau dari sisi orang orang Islamnya, dari kitanya sendiri maksud saya begitu.
Kalau dari sisi orang Islam, mungkin sekarang kita udah banyak lihat ya, di mana orang yang banyak ormas-ormas yang anti-Islam. Contohnya kayak kita sekarang tuh udah bukan zamannya Rasul lagi. Sekarang udah ada namanya keturunan Rasul namanya Habib kan. Nah, dari contoh tersebut, kalau misalnya orang memusuhi keturunan Rasul, itu sudah pasti dia kafir. Karena dalam dalil dalam firman Allah tersebut, itu sudah jelas kan bahwa mereka yang memusuhi rasul-rasulnya. Tapi kan zaman sekarang ini udah nggak ada. Aduh. Tapi ini zaman sekarang ini udah nggak ada rasul maksudnya. Jadi itu adanya keturunan-keturunannya. Jadi maksudnya itu kalau kita benci sama maksudnya memusuhi keturunan Rasulullah, jangankan orang Yahudi, orang muslim pun banyak yang berkedok muslim, cuman di hati mereka tuh kayak nggak percaya Habib keturunan Rasulullah, nggak percaya mereka. Jadi itu yang dinamakan orang yang memusuhi Rasul atau malaikat. Karena yang sudah saya jelaskan tadi, karena di zaman sekarang sudah tidak ada Rasul, maka kita mengambil dari keturunan-keturunannya. Gitu. Bagaimana? Sebenarnya sih saya sih pengen tahunya tentang masa malaikat aja sih. Kalau Rasul ada logikanya emang udah nggak ada sekarang kan. Tapi malaikat kan masih ada sampai sekarang nih. Maksudnya ya udahlah, tak apa-apa. Nanti kalau memang ada yang perlu kurang jelas, saya tanya di grup aja lagi. Kita lanjutkan. Terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih Mas Rahmat. Masih ada waktu untuk melanjutkan jawabannya ya. Boleh Azam, silakan dipersingkat aja Azam. Oke, jadi ini tadi pertanyaannya ya. Apakah waria bagi perilaku seperti pria itu takdir yang sudah ditetapkan atau tidak? Dan bagaimana jika mereka melakukan sholat dan rukun Islam? Apakah mereka sudah memenuhi rukun Islam? Oke, pertama, berdasarkan apa Allah itu telah menciptakan manusia sesuai dengan kodratnya, laki-laki menjadi seperti laki-laki dan perempuan menjadi seperti perempuan. Jadi kesimpulan jawaban untuk yang pertama ini, apakah takdir yang sudah ditetapkan atau tidak, terus saja bukan. Oke, aku sewaktu itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan yang pertama. Ketika dia kecil misalnya, dia laki-laki tapi diperlakukan seperti perempuan, maka besarnya dia akan menjadi seperti perempuan. Nah, makanya pentingnya untuk memilih lingkungan. Bila kita berada di lingkungan yang baik, maka kita akan mudah untuk berhenti, untuk berubah, maka akan mudah untuk berubah menjadi sesuai kodratnya. Bila lingkungannya mempengaruhi sangat kuat misalnya, maka ya akan susah untuk berubah. Kemudian, bagaimana jika mereka melakukan sholat dan rukun Islam? Apakah mereka sudah memenuhi rukun Islam? Ya, mereka sudah memenuhi rukun Islam. Tetapi, mereka dilaknat oleh Allah karena berbuat yang melanggar kodratnya. Mereka dilaknat oleh Allah bila mereka tidak bertaubat. Bila mereka tidak bertaubat, maka nanti di akhir dan akhirat akan diadili seadil-adilnya oleh Allah. Bila mereka bertaubat maka dan berhenti berbuat perbuatan mereka, berubah menjadi sesuai dengan kodrat mereka, maka dan bertaubat, maka Allah akan mengampuni mereka. Kurang lebihnya begitu. Gimana tadi Mas Rafael ya? Sudah puas atau mau ini? Oke. Boleh ada sanggahan kah untuk yang bertanya? Gak ada, mau dipercepat ya untuk mempersingkat waktu. Ya, katanya sudah cukup katanya. Oke. Oke. Terima kasih. Baik, boleh ditutup Pak Akbar. Oke, ya sudah ya. Nggak ada yang bertanya lagi ya. Alhamdulillah, ya ini bagus. Jadi diskusinya sekitar 90% itu didominasi sama siswanya. Alhamdulillah, saya senang sekali dan bahagia sekali ya. Ini adalah salah satu contoh dari menguasai materi ya. Ya walaupun dalam mencari sebuah jawaban kita harus baca-baca dulu. Ya memang harus baca, ya kita mau tahu dari mana. Ketika yang namanya sebuah teko itu tidak ada isinya, maka dia tidak akan mengeluarkan air, ya kan? Maka kita harus mengisi dulu.
ada input, ada out, ada output. Dalam istilah bahasa Arabnya, faqidu syai'in la yu'ti. Jadi orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak akan memberi apa-apa. Gitu. Maka untuk memberi apa-apa, kita harus mengisi yang namanya kemampuan kita juga. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin sedikit menambahkan, tadi ada pertanyaan tentang kenapa Allah tidak menciptakan manusia itu seiman semua. Nah, sebetulnya, ataupun tidak menciptakan manusia ini Islam semuanya, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Nasrani, dan lain sebagainya. Sebetulnya Allah bisa membuat itu, ya. Sebetulnya Allah bisa membuat itu, membuat ini kepada manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Tetapi nanti tidak akan ada yang namanya ujian. Jadi di dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya ujian. Bahkan Allah akan menyalahi kalamnya, Allah akan menyalahi yang namanya ucapannya sendiri di dalam surat Al-Mulk ayat ketiga. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji kita, untuk menguji kalian, siapa di antara manusia, semua manusia, bukan hanya orang Islam saja. Karena Al-Qur'an ini adalah untuk semua umat manusia, ya. Bedanya Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain itu Al-Qur'an untuk semua umat manusia. Kalau kitab-kitab yang lain itu hanya terbatas pada umat Rasul ataupun Nabi tertentu. Ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya? Paling terbaik amalnya. Bukan terbanyak amalnya, bukan terpanjang amalnya, bukan terindah amalnya, tapi Allah tentukan terbaik. Ahsanu amala. Itu. Maka dilihat dari sini, ya, kita analogikan seperti kehidupan. Katakan kita mengikuti sebuah ujian, gitu kan. Ujian di dalam sebuah yang namanya materi kuliah, gitu kan. Di dalam ujian tersebut, kira-kira mahasiswa itu orang baik semua tidak? Ada nggak yang orang jahat? Kayaknya tidak ada, ya. Katakanlah tidak ada. Orang baik semua. Nah, katakan misalkan si mahasiswa tersebut berbicara kepada si dosennya ataupun kepada gurunya. Pak dosen, saya ini orang baik loh, Pak dosen. Tapi kenapa saya nggak lulus ujian? Kok saya nggak dilulusin ujian? Saya padahal saya orang baik. Saya patuh, saya semua ngerjain semua proses perkuliahan. Tapi kenapa saya nggak lulus? Gitu. Nah, ternyata cukup dengan baik saja tidak meluluskan kita dalam ujian. Tetapi ada indikator-indikator lain yang harus kita penuhi agar kita ini lulus ujian. Nah, sama halnya kita melihat semua manusia. Manusia ini semua di dunia ini, yang baik sama yang buruk lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang baik, ya kan? Banyak yang baik juga. Banyak orang yang non-muslim juga itu charity, ya, apa namanya? Mereka beramal, ya. Mereka melakukan yang namanya bakti sosial, kemudian juga melakukan yang namanya amal, seperti contohlah Cristiano Ronaldo, kan gitu. Dia itu baik terhadap orang Palestina, Cristiano Ronaldo, ya. Kemudian banyak contoh-contoh lain juga. Tetapi ternyata cukup untuk baik kepada orang lain itu tidak cukup, ya. Baik terhadap orang lain itu tidak cukup. Tetapi Allah ingin orang-orang yang lulus dari ujiannya ini dengan syarat utama, yaitu apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis shabr. Itu. Jadi ada empat syaratnya. Pertama apa? Pertama adalah keimanan. Kemudian wa'amilus sholihat, melakukan amal baik. Kemudian watawasaw bil haqqi, menasihati di dalam kebaikan ataupun kebenaran, ya. Kemudian menasihati di dalam kesabaran. Nah, ketika ada seseorang hanya melakukan amal baik saja, kemudian saling menasihati, suka sharing sama temannya, selalu baik, tetapi dia tidak memiliki keimanan, sama saja indikator lulus ujiannya tidak dapat, gitu. Ya, maka Allah memberikan bekal kita sebagai manusia, siapapun itu, mau orang muslim, mau orang non-muslim, Allah memberikan yang namanya free will. Ada yang tahu istilah free will? Free will itu adalah kehendak bebas. Ada dua makhluk oleh Allah Subhanahu wa Taala yang diberikan free will. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah jin. Nah, makanya manusia ini adalah makhluk Allah yang unik, ya, yang unik dan terbaik.
Karena kenapa? Karena Allah berikan yang namanya free will, kehendak bebas. Dia bisa memilih mana yang baik untuknya, mana yang buruk untuknya. Gitu. Jadi Allah memberikan yang namanya ujian ini tidak semena, tidak serta merta Allah tidak memberikan bekal kepada kita. Allah memberikan bekal. Nah, Allah memberikan bekal kita sebuah kehendak bebas yang mana kita bisa melihat, memperhatikan dan juga menilai ini baik untuk saya, maka saya pilih ini, gitu ya. Dan dari situ juga Allah tidak, oh berarti Allah ini kejam pak ya, kalau misalkan orang yang nggak selamat itu kan dia harus masuk neraka, orang yang tidak memiliki keimanan. Karena kan syaratnya harus masuk neraka. Iya. Jadi mereka masuk neraka itu karena pilihan mereka. Karena mereka tidak lolos uji, tidak lolos ujian itu. Gitu. Nah, sedangkan tadi bagaimana yang namanya orang-orang yang tidak tersentuh oleh dakwah dan risalah Rasul. Nah, ini pertanyaan lagi ya kan. Bagaimana orang-orang yang di pedalaman? Orang-orang yang memang dia tidak disentuh oleh teknologi. Katakan suku yang ada di Indonesia ini orang-orangnya masih berpakaian pakaian yang betul-betul memang primitif ya gitu. Mereka adalah makhluk yang pengecualian gitu. Kalau memang betul-betul risalah itu tidak sampai kepada telinga mereka, maka Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Aku tidak akan memberikan azab." Nah, aku tidak akan memberikan azab kepada sebuah kaum sampai aku mengutus seorang rasul, hatta naba'atha rasula, sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi kaum-kaum yang diberikan ujian ataupun kaum-kaum yang dinilai oleh Allah, oh ini mereka tidak menerima risalah, itu mereka sudah apa namanya diutus kepada mereka itu rasul. Walaupun tidak langsung menurut mereka, tetapi yang namanya rantai risalah ataupun rantai dakwah itu sampai kepada mereka. Gitu. Nah, ketika mereka sudah mendengar risalah tersebut dan melihat kemudian tidak mempercayainya, sudah itu sudah menjadi pilihan mereka atas free will-nya tadi ya, atas free will-nya ini tadi. Tapi walaupun Allah mengancam kita dengan nerakanya, kemudian memberikan harapan kita dengan surganya, Allah itu Maha Pengampun. Kembali lagi tadi kepada Rahman dan Rahim, ya kan? Jadi mau dosa kita sebesar apapun, mau dosa kita itu sebesar gedung DPR, ya kan? Allah insya Allah masih bisa mengampuninya. Selagi kita ingin bertaubat, seperti itu. Innallaha ghafurur rahim, kan gitu ya. Jadi kembali lagi kepada apa namanya presentasi tadi, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 ya. Jadi ini bukan teacher center tapi student center. Wah. Dalam istilah pendidikannya seperti itu. Jadi student center itu di mana anak-anak itu berusaha diberikan porsi yang penuh untuk berbicara, berdiskusi, dan menentukan bagaimana pembelajaran mereka sendiri di kelas. Jadi saya sekarang ini memakai metode student center. Wah, gitu ya. Jadi semuanya sudah terlibat dalam diskusi. Sebetulnya banyak yang ingin bertanya kan, tetapi karena waktunya terbatas, jadi ya silakan nanti Japri ataupun silakan nanti. Jadi via formalnya sekarang sudah selesai, ya. Tapi informalnya masih ada buntutnya mungkin setelah ini. Oke, kita tutup saja langsung ya untuk perkuliahan kita. Tapi kayaknya kita dari awal perkuliahan belum pernah foto ya. Coba saya ingin coba foto lah, biar ada dokumentasi. Ini karena berhubung ini seluruh Indonesia ya, jadi kita mulai perlombaan senyum se-Indonesia. Takbir diantar Pak. Siapa tahu ada yang menang kan nanti kan. Ya, kan jadi kelihatan semua ini. Oke, slide 1. Saya nggak tahu siapa yang di slide 1 ini. Kalau dosennya pasti di slide 1. 1, 2, 3, slide 1. Slide 2. Bantuinnya gimana, Pak? Slide 3. Biasanya slide 3 ini banyak yang duduk kamera. Oke. Okay. Oke, rekan-rekan semua. Terima kasih kelompok 3 khususnya untuk presentasinya yang baik ya malam hari ini. Amazing ya. Kita sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Maka
tetap semangat ya belajarnya walaupun sampai jam 9. Kemudian selalu jaga kesehatan agar senantiasa kita bisa maksimal dalam beribadah, ya. Bisa maksimal di dalam beramal baik, imbangkan antara hidup di dunia maya dan hidup di dunia nyata. Jangan dihidup di dunia nyata itu lebih banyak daripada di dunia hidup di dunia mayanya, jangan lebih banyak daripada hidup di dunia nyatanya ya. Ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Teman-teman, terima kasih, Pak.